Cum Bernoulli. Teman-teman Smart Point, kita akan mengenal hukum Bernoulli dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Aplikasi hukum Bernoulli. Tangki air. Bagaimana cara supaya air dalam tandon cepat terbuang? Ini bisa dicari dengan hukum Bernoulli. Dengan cara buka tutup tangki air di bagian atas, maka tekanan udara dalam luar atau tekanan atmosfer akan masuk melalui lubang atas sehingga menekan air ke bawah. Selang air. Jika selang air tidak ditekan ujungnya, maka tekanan air kecil. Sesuai dengan hukum Bernoulli, dengan membuat luas permukaan yang kecil atau menaruh jempol setengah menutup lubang, tekanan yang dikeluarkan air akan lebih besar. Gaya angkat pesawat. Ketika akan terbang, pilot mengubah mode sayap sehingga membengkok ke bawah. Pada saat take off, pilot akan mengubah mode sayap menjadi bengkok ke arah bawah supaya pada bagian atas kecepatan udaranya semakin tinggi, sedangkan tekanan akan menjadi lebih rendah. Dan sebaliknya, tekanan udara di bagian bawah sayap lebih tinggi, maka udara akan bisa mengangkat pesawat dan take off. Demikian teman-teman pengenalan kita tentang hukum Bernoulli dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!